Dalam peritu penganjur kejohanan Piala Persatuan Bola Keranjang Malaysia Maba, Milo Lam Muncat 2019 memohon maaf atas kesilapan mereka memaparkan jalur gemilang yang salah semasa acara pembukaannya. Mereka mendakwa kesilapan berlaku atas faktor teknikal. Penganjur dalam satu kenyataan di Facebook mendakwa kesilapan itu tidak disengajakan. Ia terjadi kerana pasukan teknikal bertugas memaparkan bendera Malaysia yang salah di paparan skrin utama. Maba memohon maaf atas kesilapan itu dan sedia menggalas tanggungjawab akibat perbuatan terbabit. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menyifatkan kesilapan itu sebagai sesuatu yang amat memalukan. Pertama sekali, tindakan untuk mempamerkan bendera yang salah adalah tindakan yang sangat memalukan dan tidak sama sekali melambangkan budaya Malaysia yang sebenar. So, it's humiliating, memalukan. Tindakan dari KBS adalah untuk memastikan bahawa siasatan dan tindakan akan diambil ke atas satuan tersebut. PGS pun ada di sini, Dr. Widawati, dan kita akan pastikan bahawa tindakan yang sewajarnya akan diambil.